aset sekarang mungkin sudah 163,9 triliun atau 98,12%. Jika yang kira-kira yang 1,88% adalah BNI 8,12%. Kemudian kreditnya juga di 98,0% atau 111,6 triliun. BPK-nya di 111,6 triliun dan kreditnya di 129,29 triliun atau 98,6%. Dan kelihatan teman-teman data ini ya tadi yang lihat kenapa 111% karena kreditnya lebih besar. Kreditnya di 129,29 triliun dan dana yang diimpun 111,6 triliun. Nah ini tentunya harusnya sih terbalik ya, harusnya kembali yang adalah kreditnya harusnya dananya harus lebih besar dari kreditnya sehingga ada reserve atau cadangan perbankan yang bisa dijaga hal-hal mendukung likuiditas perbankan. Kemudian di slide berikutnya kita lihat bahwa jika lihat dari berdasarkan kegiatan usaha secara keseluruhan kegiatan perbankan di Sulawesi Selatan juga masih didukung oleh bank konvensional, ya bank konvensional dengan share asetnya 93,24% atau 155,26 triliun, kemudian DPK-nya adalah 93,19% atau 106,11 triliun dan kreditnya adalah 92,8% atau 122,42 triliun. Jadi kalau lihat angka ini, teman-teman bahwa kalau 92,24 berarti kurang lebih berapa Pak Indra? Pak, angkanya 6,86 ya, yang aset syariahnya